Gerakan ajian tali punggelu. Hancurkan lapisan rinung gaib yang ada pada garis ini. Lakukan. Gabungan ajian tali kunggelung kita tidak mempan. Seperti ada tenaga tambahan yang berlipat ganda pada gadis ini. Kurang ajar. Pantas kekuatan gadis ini berlipat ganda. Rupanya Raja Wahyu Agung yang melindungi gadis ini masih ada. Raja Wahyu Agung, pelindung gaib sang pencipta. Seingatku hanya ada dua orang. Kiai Ageng Wali dan Kiai Amper Sewu yang mempunyai Raja Wahyu Agung. Tapi keduanya sudah meninggal. Jadi tidak mungkin mereka yang meraja gadis ini. Lalu siapa? Bidara! Kurang ajar! Perempuan itu dulu pernah menjadi istri Kiai Ampel Sewu. Pasti dia telah mewarisi ilmu suaminya. Maka dialah yang melakukannya. Kau Bidara! Kau ikut campur urusanku! Aku tidak akan bisa membunuh keturunan Kiai Ageng Prayogo sebelum menangkap si Bidara. Dia harus dipaksa menghilangkan Raja Wahyu Agung yang ada di tangan gadis ini. Kalian tunggu di sini. Jaga Farida. Aku akan pergi ke Gunung Selamat untuk menemui kakak seperguruanku. Daulat Guru. Kalau hilang, nyawa kalian taruhannya. Daulat Guru. Nyawa kita sekarang tergantung pada Farida. Kalau Mak Lampir datang, Farida masih ada. Nyawa kita pun akan tetap ada. Tapi jika Mak Lampir datang, Farida tidak ada, nyawa kita akan tidak ada. Kita semua akan dihukum mati. Ya, kita harus menjaganya dengan taruhan nyawa kita sendiri. Tidak perlu. Aku tidak percaya pada kalian. Kemampuan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan si Bayau. Lebih baik aku yang bawa sendiri. Iya benar, kami rasa itu jalan yang terbaik. Betul, Guru. Di tangan Guru, keamanan Farida akan lebih terjamin. Silakan, dibawa saja Guru. Kami siap menanti Guru di sini. Kalau Guru kembali, kami sudah siap membantu Guru dan Bolong Buraung untuk meringkus Wak Bayau. Siapa itu yang datang? Apakah aku tidak salah lihat? Mak Lampir kekasihku. Angin apa yang membawa kamu datang kemari kekasihku? Aku pikir kamu sudah melupakan aku. Kamu yang sombong. Tapi kemudian aku yang sakit sendiri. Hingga aku nyaris bunuh diri.
ketika kamu benar-benar meninggalkan aku. Karena kamu tergila-gila kepada Raden Bandang Laksa. Nah, sudahlah. Lupakan masa lalu yang berantakan itu. Sekarang aku meminta tolong. Kalau kau datang lalu minta tolong, pasti urusan ribut. Benar sekali. Kau ribut dengan siapa? Wabayo. Guru, kenapa kalian di sini? Siapa yang menjaga Farida? Ada apa ini? Kenapa kalian jadi seperti orang? Bukankah Farida dibawa sendiri oleh guru? Lancang. Farida aku tinggalkan di sini. Dan kuperintahkan kalian untuk menjaganya. Tapi, bukankah guru masuk lagi lalu mengambil Farida? Ampun, guru. Kalian harus menerima hukuman. Rara! Kenapa kamu membantai murid-muridmu sendiri? Aku tidak butuh mereka. Tapi kita membutuhkan bantuan orang-orang sakti untuk menyerang istana atas angin. Untuk menangkap si Bayau, tidak perlu banyak orang. Aku malu, seolah-olah si Bayau sudah menjadi dewa yang tidak terkalahkan. Untuk meringkusnya, cukup kita berdua. Kalau begitu kita harus melakukan penyerbuan mendadak, supaya dia tidak sempat melakukan persiapan. Ya, sekarang juga kita berangkat. Orang akan selalu mencari jati dirinya. Diri yang mempunyai dua sifat. Sifat ilahiyah yang menerbitkan kebajikan. Dan sifat insaniyah yang menerbitkan keburukan, rakus, serakah, nafsu, haus kekuasaan, sombong. Adigang adigung adiguno. Oh, ada tamu. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyai. Lama sekali Nyai tidak singgah kemari. Tolong jangan bicara dulu, Kiai. Murid-murid Kiai tidak dapat melihat saya. Nanti mereka menganggap Kiai seperti orang... Oh iya. Melihat apa kalian? Ayo, jalan. Ada yang ingin saya bicarakan. Penting sekali. Mari, kita bicara di dalam. Saya minta tolong, Kiai. Minta tolong apa? Dia bangsaku, bangsa manusia. Kenapa dia? Gadis ini bernama Farida.
mau dibunuh oleh Mak Lampir. Kenapa? Karena gadis ini keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh bebuyutan Mak Lampir. Oh, kenapa dibawa ke sini? Kiai punya ilmu Nur Alif yang bisa melindungi Farida. Supaya Mak Lampir tidak bisa melihat gambar di paso benggalanya, sehingga dia tidak akan tahu di mana Farida. Bantuan Kiai sangat saya hargai. Allah yang akan membalas kebaikan Kiai. Amin. Sering-seringlah berkunjung ke sini. Insya Allah. Nah, mulai lagi bicara sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyai. Asma Allah Nur Ilahi. Siapa adadinya Nur Ali? Guru, tunggu guru. Kenapa kalian? Apa yang terjadi? Mak Lampir dan kawan-kawannya menyerang. Mana guru masih bayar? Suruh dia keluar. Mereka merusak istana, guru. Mak Lampir. Kurang ajar, Lampir. Kau harus menerima pembalasanku. Si Bayau pasti seperti kakek kebakaran jenggot. Melihat istananya aku hancurkan. Coba kau lihat melalui paso benggalaku. Di mana Wak Bayau berada? Untuk berperang habis-habisan dengan Mak Lampir. Mak Lampir perempuan itu? Ya. Kisanak bertiga sering saya bantu bila sedang menghadapi kesulitan. Sekarang giliran saya minta bantuan. Saya bersedia. Saya juga. Saya siap membantu Nyai kapan saja. Saya juga bersedia. Ini merupakan jihad fisabilillah. Memerangi manusia setan seperti Mak Lampir. Terima kasih. Dengan bantuan Kisanak semua, saya yakin kita akan bisa menghancurkan manusia setan yang selalu menciptakan malapetaka di mana-mana. Kapan kami harus bertindak? Nanti saya beritahu. Sebab sekarang saya harus mencari seorang pemuda yang sangat ditakuti oleh Mak Lampir. Kurang ajar. Dia mau mencari Sembara. Dia tahu kelemahanku. Si Bayo mengumpulkan orang-orang sakti. Para dukun aliran putih untuk menghadapi aku. Kau takut menghadapi mereka? Takut? Mak Lampir tidak pernah takut pada siapapun. Lalu kenapa kau harus peduli dengan mereka? Kekuatan musuh sekarang bertambah berlipat ganda. Ditambah lagi si Bayau yang minta bantuan pada Sembara. Itu yang harus dipikirkan. Bukan artinya aku takut. Apa susahnya? Kita juga bisa berbuat sama. Kita bisa minta bantuan kepada si Raja Iblis. Dia bisa mengerahkan tentara siluman dari semua tempat angker.
Ya, benar. Si Raja Iblis pernah bentrok dengan si Bayau. Dia pasti bersemangat membantu aku. Dan aku akan mengerahkan seluruh angkatan perangku. Bagus. Sebenarnya kita ini mau kemana sih? Kamu lupa tujuan. Justru itu. Justru. Kau dengar sendiri bukan? Farida dibawa oleh makhluk siluman ke Gunung Sumbing. Justru. Justru melulu. Sudah. Pokoknya kamu nurut sama aku. Kita tunggu sampai matahari terbenam. Nanti aku tunjukkan di mana letaknya istana siluman Gunung Sumbing. Loh, Sembara, ada orang. Dia menuju kemari. Ayo sembunyi. Jangan takut, Sir. Aku kenal dengan orang itu. Siapa? Kau lihat sendiri. Farida sudah tidak ada di istana Gunung Sumbing, Pangeran. Lalu ada di mana dia sekarang? Saya mohon maaf, Pangeran. Saya tidak tahu. Panglima bisa mengerahkan ilmu sidik paningal untuk bisa melihat Farida. Sudah 7 kali saya mencoba, tapi tidak berhasil. Penglihatan saya buram. Hanya cahaya putih yang saya lihat. Ada apa lagi ini? Kenapa orang-orang itu pada menangis? Mereka sedang berkabung. Ratu mereka mati. Dan hari ini dimakamkan. Bagaimana, Pangeran? Aku sudah tidak bisa berpikir. Harapanku lenyap. Sekarang lebih baik Pangeran pulang dulu. Untuk menenangkan pikiran. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik pada Pangeran. Ya. Silakan naik ke punggung saya. Waduh. Anginnya kenceng banget loh. Bicaralah terus, kalau kau ingin mati. Justru. Terima kasih, Panglima. Sir, ayo. Di mana kita? Jangan banyak tanya. Aku tidak bisa melihat Farida sama sekali. Ilmu apa yang digunakan melindungi Farida? Aku tidak tahu. Dia punya simpanan? Tidak. Wak Bayau pasti tidak mampu menahan Paso Benggalaku. Ini pasti perbuatan temannya. Harus kau bekuk orangnya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menemukan Farida. Ya. Guru. Guru. Mak yang saran. Kau bisa mendengar suaraku, Guru? Ya. Ada apa? Kapan Guru datang? Aku tidak bisa menemuimu secepatnya. Bagaimana dengan Lindu Aji? Serahkan dia kepada Belanda. Nanti aku menyusul kalian ke Batavia. Baik, Guru. Kau bicara dengan siapa? Mayang Sari, muridku. Dia telah berhasil menangkap salah satu keturunan Kiai Ageng Prayoga yang lain. Dan aku diminta segera menemuinya. Guru tidak bisa datang. Kalian berdua mendengar mantra yang diucapkan Baka Wulung? Iya. Kita harus membantunya. Kalau tidak, dia bisa mati menjadi korban ilmunya sendiri. Dia harus mencari mangsa. Kita harus menjaganya supaya dia bisa pulang dengan selamat. Ada apa? Di kamar Baka Wulung saya dengar. Tidak ada apa-apa. Masuklah. Kisupan kemana? Sudah tidur. Pergi dengan Ki Jogo Boyo. Katanya dipanggil Kanjeng. Kanjeng? Kanjeng siapa? Tidak tahu. Mungkin Kanjeng Tumenggung dari Kadipaten. Masuklah, Nyai. Tidak ada yang perlu dilihat. Jangan keluar lagi kalau Nyai ingin selamat. Keluarlah, Baka Wulung. Kau bebas mencari tumbal. Silakan, lewat jendela.
Itu dia. Hati-hati jangan sampai ketahuan orang. Kenapa bisa begitu? Lihat! Ada apa? Ada orang lari ke sana. Kejar! Dia. Tadi aku lihat dari sini. Ada orang minta tolong. Iya, di mana ya? Di sana. Ayo, ayo, ayo ke sana. Ayo. Ayo. Hei, jangan lari. Hei, hei. Ayo kejar dia, kejar. Hei, tangkap. Bakal Wulung dalam bahaya. Kemana orang itu tadi? Wah, tiba-tiba hilang. Orang? Apa binatang sih? Tidak tahu. Orang, tapi kayak binatang. Duk, cepetan gantian, Duk. Iya, iya, bos. Dikit lagi. Duh, lama banget. Iya, iya. Mbok, mbok mbok. Oh, po. Sini. Cepetan, mbok. Tuh. Itu. Ada apa sih? Itu, ada orang. Itu, mbok. Itu. Itu maling, Dok. Ayo ngumpet, Dok. Ayo. Iya, iya. Maesari, 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 buka pintu. Apa yang terjadi? Bakal Wulung dikejar orang-orang kampung. Pantas tadi api pelita bergerak-gerak keras sekali, hampir padam. Untung aku cepat meniupnya sampai padam. Untung segera kau tiup. Kalau tidak, Bakal Wulung pasti tertangkap. Dalam keadaan seperti itu, Bakal Wulung tidak punya kekuatan apa-apa.
Sekarang di mana? Mungkin sudah pulang ke sini. Ya, sekarang dia sudah berada di dalam kamarnya. Mudah-mudahan tidak ada yang melihat. Kalau tidak ada orang yang melihat, berarti kita selamat. Tapi, tadi aku seperti mendengar suara orang membuka pintu. Coba aku lihat. Tadi Nyai keluar? Tidak, Jeng. Kenapa pintu ini tidak dikunci? Tadi Simbo mengambil air kendi di dapur. Iya, betul, Jeng. Ambil air. Jangan bohong. Betul, Jeng. Tadi kami haus. Awas kamu. Nyiwasri tak perlu kita curigai. Dia tidak membahayakan kita. Yang harus dipikirkan justru bagaimana mengajak Bakawulung. Karena tubuhnya berubah menjadi setengah raksasa seperti itu. Iya, benar. Kita harus bisa memulihkan wujudnya kembali seperti semula. Malam ini, dia sudah mendapatkan mangsanya. Dan sudah korbannya itu. Meskipun tidak sempurna, tapi sudah cukup untuk mengembalikan bentuk wajah aslinya. Hanya saja dia tidak mempunyai kekuatan dan kesaktian seperti biasanya. Obat tidur yang Andika berikan siang tadi rupanya sangat mujarab. Dia akan bangun besok siang. Kau harus mendapatkan cemeti itu. Kalau tidak, hidupku tidak akan tenang karena selalu diburu-buru oleh pemuda terkutuk itu. Apa yang ditakutkan dari pemuda itu, Guru? Tidak ada satupun orang sakti di dunia ini yang aku takuti. Tapi pemuda itu lain. Selama ia memegang cambuk sakti cemeti Amal Rasuli, aku tidak sanggup menundukkannya. Karena ia mendapatkan kekuatan dari langit. Benarkah itu, Guru? Lalu bagaimana cara untuk mengalahkannya? Pisahkan ia dengan pusakanya itu. Goda ia agar melakukan perbuatan kotor yang akan menyebabkan ia terputus dengan kekuatan dari langit. Akan kulakukan, Guru. Tapi aku mohon petunjuk, Guru. Sembara, aku sudah tidak kuat. Tunggu. Katanya pendekar. Lah, aku kan pendekar silat, bukan pendekar lari. Awas, ya. Ini baru tugas seorang pendekar. Aku bantu kau, Sembara. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Ya. Ayo, ini lagi. Modern kamu. Lari! Ayo! Motor gue! Semilik ini! Umpan kita berhasil, Garai. Kita tunggu saja selanjutnya. Aku siapkan umpan yang kedua, Guru. Terima kasih, Kisanak, atas pertolongannya. Siapa mereka itu? Saya tidak tahu. Mereka mengikuti saya sejak dari pasar. Dan mereka hendak. Sudahlah, Nyai. Yang penting sekarang Nyai selamat. Nyai mau kemana? Saya mau pulang. Tapi saya tidak berani pulang sendiri. Saya antar Nyai sampai ke rumah. Malam begini baru pulang, Kenny? Hampir saja saya tadi celaka, Pak. Tadi ada 3 orang penjahat hendak mencelakai saya. Untung saja, Kakang ini datang menolong saya, Pak.
Terima kasih atas pertolongan Andika. Iya. Siapa nama Andika? Saya Sembara, Pak. Silakan masuk, Nak Sembara. Kalau saya Basir, Pak. Di kampung halaman saya lebih dikenal sebagai pendekar. Kalau begitu, Kisanak ini pasti pendekar istimewa. Tapi biasanya pendekar itu kelihatan kuat, gesit, dan ramping. Andika gendut dan loyo. Loh, kalau loyo itu belum makan, Pak. Kebetulan di dalam ada makanan. Mari masuk. Ah, ini, ayo. Sampai di sini perangkap kita berhasil, Karai. Betul, Guru. Kita lihat selanjutnya. Aduh. Loh, maaf loh, Pak. Iya. Saya duluan loh. Ayo silakan dimakan, Nak Sembara. Iya. Nak Sembara harus menginap di sini. Oh ya, setuju. Kita harus menginap di sini. Betul kan? Sebenarnya kami harus segera sampai di pasar, Pak. Pasar sangat jauh. Jika berangkat sekarang, menjelang subuh nanti baru sampai. Sudahlah, menginap saja dulu di sini. Kenny? Kenny? Iya, Pak. Rapikan tempat tidur dan siapkan selimut untuk Nak Sembara. Dan Nak siapa tadi? Raden Mas Subasir Ngreko Asmoro, pendekar dari Mataram. Loh, anak ini Raden toh? Oh iya, begitulah saya. Berhasil, Guru. Semuanya berjalan dengan lancar. Segeralah bertindak. Aku sudah tidak sabar lagi. Apa, Nak? Aku seperti mendengar suara jeritan. Malampir, kurang ajar. Sembara! Sembara! Jangan kemana-mana, tunggu saja di sini. Kamu bagus, Garai. Cepat, lemparkan kotak yang ada di tanganmu itu. Aku akan membuangnya ke tempat di mana manusia tidak akan dapat menemukannya. Sekarang tidak ada lagi yang perlu aku takutkan. Ayo, lemparkan, Garai. Terimalah, Guru. Kita adakan perhitungan, Mak Lampir. Iya. Aneh. Sampai sekarang Sembara belum pulang juga ya, Pak? Itu dia.
panjang umurnya. Maaf, Pak. Kami mau minta diri. Aisir. Kemana kita? Melanjutkan perjalanan. Makhluk apa itu? Kami tidak tahu, Kanjeng. Karena belum pernah ada yang melihat makhluk seperti itu. Berapa orang yang melihat? Penduduk desa Trayaman banyak yang melihat. Mungkin juga penduduk desa Cregomas, Kanjeng Temenggung. Karena kami lihat, mereka juga ikut menyelamatkan Tarja yang digigit makhluk aneh itu. Sekarang, bagaimana keadaannya? Selamat, Kanjeng Temenggung. Sekarang dalam perawatan Ki Juru Jampi, orang pintar dari Dusun Kembaran. Bagus, bagus. Siapkan prajurit. Pergilah ke Selawi. Cari makhluk yang telah membuat onar di Dusun Trayaman itu. Daulat, Kanjeng. Ada apa? Kok kamu tegang sekali? Bapak kemana aja sih? Kok lama banget? Bapak ke rumah keluarga. Habis ngambil uang sewa rumah yang ditempati tamu-tamu kita itu. Katanya kamu ingin kalung. Sebentar, Pak. Kemarin malam, Pak, saya dan Kina melihat makhluk aneh. Orang-orang kampung sudah tahu. Mereka sudah mendengar tentang kejadian tadi malam. Kita harus lebih berhati-hati. Lihat, aku curiga pada mereka. Terutama kepada Nyai Wasri, istri Kisupan itu. Perempuan itu tidak tahu apa-apa tentang urusan kita. Kamu salah, Banuseta. Perempuan itu sudah melihat wujud Baka Wulung dalam bentuk Yaksa Chandra Kalabendana. Itu hanya dugaanmu saja. Karena kamu terlalu curiga sama dia. Akan aku buktikan. Nah, besok kamu beli kalung. Mumpung Bapak banyak uang, ya? Iya, Pak. Kenapa mengalihkan pembicaraan, Kisupan? Mengalihkan pembicaraan? Tidak, Den. Ini anak saya dari kemarin merengek terus, minta kalung. Jangan pura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Kalian tidak sedang membicarakan soal kalung, tapi membicarakan kejadian tadi malam. Nyai bohong pada saya. Sebenarnya tadi malam Nyai tidak ke dapur untuk mengambil air kendi, tapi ke sumur untuk buang air dengan Kina. Aku menemukan obor di kebun dekat sumur. Ada yang takut pada obor, lalu dibuang, dilemparkan ke kebun. Berarti tadi malam kamu sudah melihat makhluk yang mengerikan itu. Jawab! Benar, saya melihatnya. Sudah aku peringatkan. Jangan keluar kalau kalian masih ingin hidup. Tapi kalian bandel. Mereka harus dihukum. Mau diapakan mereka? Mereka sudah banyak membantu kita. Tapi juga membahayakan kita. Sedang apa, sayang? Mayang Sari, mana janjimu memberikan obat menawar racun untuk Pitaloka? Kenapa selalu Pitaloka saja yang kau pikirkan? Sekali-sekali aku juga ingin ada di dalam hatimu. Mayang Sari, aku sungguh-sungguh. Aku juga sungguh-sungguh. Maka dari itu, jangan gampang marah, sayang. Kita belum sampai di kapal. Dan kita juga belum bertemu dengan pemimpin pasukan Belanda, Kapitän de Vos. Seperti ada yang menusuk-nusuk dada aku. Kurang ajar. Mereka benar-benar membuat kita tak berdaya. Masuk. Kamu harus sembuh. Kekuatanmu dan kesaktianmu harus kembali seperti semula. Bisa, tapi aku harus... Aku tahu. Sudah aku siapkan. Siapa? Nyi Wasri dan Kina. Tidak ada yang lain? Maksudmu? Mereka sudah banyak membantu kita. Memang, tapi sekarang mereka sangat berbahaya buat kita. Mereka sudah tahu rahasia kamu. Waktu kamu membuang obor di sumur, mereka ada di sumur itu. Dan mereka sudah melihat kamu dalam wujud makhluk setan itu. Bahaya. Mereka harus dilenyapkan.
Pasukan dari mana Kisana? Bapak sampean tidak tahu. Pasukan Kadipaten. Kadipaten? Iya, Kadipaten Tegal. Tumben, begini banyak prajurit Kadipaten yang dikerahkan. Ada apa Kisana? Tidak tahu ya. Katanya sih mau nangkep makhluk setan yang menggigit tukang ronda. Kalubika, sebentar. Padahal nanti malam bulan sedang bulat-bulatnya. Aku khawatir kalau bakal wulung berubah seperti tadi malam. Nyai, nanti malam tolong pijiti saya di kamar saya. Bok di sini saja, Jeng. Gelar tikar. Tidak ah, malu. Di kamar saya saja ya. Iya, iya. Baik, Jeng. Di kamarku. Kebelet mau buang air dulu. Nyai tunggu di sini ya. Jeng kemana-mana. Baik, Jeng. Tunggu! Makhluk itu biar aku yang membereskannya. Kau urus Nyai Wasri. Kau perempuan, lebih pantas merawat Nyai Wasri. Makhluk biadab itu bagianku. Harus mencari tempat persembunyinya. Ayo, cepat. Tunggu. Jangan bergerombol seperti ini. Bahaya. Dalam keadaan seperti ini kita harus berpencar. Ada orang menjerit-jerit dari rumah Kisupan. Aku juga mendengarnya. Suara perempuan yang menjerit-jerit itu seperti suara Nyai Wasri, istri Kisupan. Mereka mau ke rumah Kisupan. Aku akan menghambat mereka. Andika tetap di sini menjaga Baka Ulung. Kamu ke rumah Kisupan, ambil Lindu Aji dan Pitaloka, cepat!
Apa yang terjadi? Saya dirampok orang. Kenapa dia? Dan mau diperkosa. Mereka lari ke arah sana, tiga orang. Jadi Nyai yang menjerit tadi? Iya. Angkat Pitaloka. Malam ini juga kita harus berangkat ke Tegal. Cepat! Kau mau meninggalkan mereka dalam keadaan begini? Mereka tidak apa-apa. Besok juga mereka akan sadar kembali. Kisuban dan istrinya luka parah. Anaknya pun masih belum sadarkan diri. Kau katakan tidak apa-apa? Terserah. Tapi ingat keselamatan Pitaloka. Yang bisa menyelamatkan kematian Pitaloka hanya Mayang Sari. Tunggu. Baik, aku ikut kalian. Nama saya Andarini. Suami saya dibawa oleh penjahat-penjahat itu. Tolong, selamatkan suami saya. Saudara-saudara, kita tangkap perampok itu. Ayo cepat kejar sebelum mereka lari jauh. Cepat! Ayo! Kalawika! Kalawika, di mana kau? Di sini! Tahan! Dia temanku. Temanmu? Makhluk setan pembunuh itu temanmu? Iya. Dia Baka Wulung. Baka Wulung? Dia mempunyai ilmu Candrakala Bendana. Setiap bulan purnama dia berubah wujud menjadi seperti ini. Punya ilmu setan? Kau jangan macam-macam. Kalau ingin Pitaloka selamat. Kalau tidak ingat keselamatan Pitaloka berada di tanganmu, kalian semua sudah aku binasakan. Jangan sedih, Ki. Nanti juga sembuh. Salah kamu sendiri. Kenapa kamu mempelajari ilmu yang bisa merugikan diri sendiri seperti itu? Kapan kau akan membawa kami menemui majikanmu orang Belanda itu? Jangan diulur-ulur. Aku sudah tidak sabar. Nanti malam, sayangku. Nanti malam. Kenapa tidak sekarang saja? Keadaan sedang genting. Pasukan kadipaten berkeliaran di mana-mana. Mereka akan menangkap setiap orang asing yang dicurigai tanpa kecuali. Sabarlah, sayang. Aku pasti akan menyerahkanmu kepada majikanku, Kapiten De Vos. Kalian harus mencari kuda. Paling tidak satu ekor untuk Pitaloka. Dia tidak akan kuat melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Kalau sampai dia mati, aku bersumpah akan menghabisi kalian tanpa ampun. Duh, galaknya. Jangan khawatir. Hal itu sudah ada dalam rencana kami. Di dusun Tregosan kita bisa mendapatkan kuda. Ya, Kapiten. Kasih kumpul semua orang-orang. Kita ada hiburan malam ini. Baik, Kapiten. Malampir. Hoot, eh? Malampir. Kemana saja? Tidak pernah kemari sejak Tuan Wadalob mati.
Saya sibuk belakangan ini, Kapiten. Mengurusi murid-murid saya yang semakin banyak. Oh, itu kegiatan bagus, ha? So, jadi kamu tidak pindah dari rumah Peter, ha? Tidak, Kapiten. Setelah Tuan Adolf Peter meninggal, saya masih tetap tinggal di rumah itu. Saya pernah datang melihat rumah itu malah... Oh, malah all-off. Rata dengan tanah. Seperti terkena meriam, and terbakar habis. Dihancurkan oleh tunangan perempuan keturunan Kiai Ageng Prayogo yang saya tangkap. Sehingga terpaksa saya harus meninggalkan rumah Adolf Peter. So, what now? Lalu apa sekarang? Saya sudah punya rumah sendiri. Tidak kalah bagusnya dari rumah Tuan Adolf Peter. Saya harus tahu, karena saya akan harus banyak pergi ke rumahmu, Frau. And saya pasti selalu banyak minta bantuan samamu, Frau. Kapiten, sudah siap. Malam, Pir. Saya harap Mak tidak pulang dulu malam ini. Ada sedikit hiburan. Baiklah, Kapiten. Hidup Peter! Hidup Peter! Hidup Peter! Pertarungan bisa dimulai. So, Yuli kan berhit. Bagus. And now sekarang siapa kalian orang yang mau bertaruh dengan aku, ha? Huh? Sekarang kamu orang boleh kasih maju dua orang kamu punya jago. Kalau menang, boleh ambil ini uang. Boleh tidak, Tuan? Jago Tuan dikeroyok dua jago kami. Waromnit, sesuka hati kamu. Ayo, maju! Kulbi, Turkil, tunjukkan bahwa kau tidak pernah kalah! Mana jago Tuan?